Beredar sebuah video amatir seperti terlihat dalam video viral TikTok asap tebal yang dibagikan oleh warga. Hunian bertingkat terbakar di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Memperlihatkan asap tebal menyelimuti seluruh fasilitas parkiran Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Dikatakan dalam video viral TikTok tersebut yang diposting oleh satu akun TikTok Akeong CCN Indonesia, dikatakan penyebab kebakaran tersebut adalah terbakarnya sebuah kios di dalam area hunian. Kebakaran yang terjadi seperti tayangan di video viral TikTok, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan dengan cepat dapat ditangani oleh pengelola apartemen. Terlihat dari video tersebut puluhan kios penjual pakaian bekas rata dengan tanah akibat kebakaran di Pasar Induk Masomba, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah Rabu, tanggal 28 November tahun 2022 malam. Dalam video tersebut diperlihatkan api melahap tidak kurang 40 kios penjual pakaian kebakaran terjadi pada pukul jam 9 malam. Sementara para pedagang yang kiosnya berjejeran dengan lokasi kebakaran memilih menyelamatkan barang-barang untuk mengantisipasi kebakaran akan menjalar lebih luas lagi. 5 unit mobil pemadam kebakaran kemudian diturunkan untuk memadamkan api yang terlanjur menjalar di sejumlah bangunan, dan pihak kepolisian belum mengumumkan penyebab kebakaran tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!